أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah di dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kita Kitab Al-Bayanul Musofa Fi Wasiyatil Mustafa Bersama saya Cak Luk. Semoga oleh Allah semakin ditambahi limpahan barokah, rahmah dan juga istiqomah Amin ya Rabbal Alamin Baiklah langsung saja kita lanjutkan ngaji kita Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi bi'ulumihi Wa amaddana bi asrarihi Wa anwarihi fid daraini amin Waruia ruwiya lantin riwayataki anin nabiyyi saking Jeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Opo anna hustunin jeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iku qala tawusupan Jeng nabi Tawuh ing man sholla as sholata ma'al jama'ati wa jala sayla akhirihi Man utawi sopo wongi ku sholat sopo man as kelawan sholat ma'al jama'ati sartani jama'ah Wa jala sayla nunggu sopo man fi halqatil ilmi ing dalem Napa? Halakoh ilmu ya. Yang dalam majelis ilmu ngaten ye lawangan ilmu wa sami'alan mi denget sopom man kala ing kalame Allah tekesi ayat al-qur'an wa amila lan ngamal sopom man bihi kelawan kala mumlah aqpohu mongkobaring ing man sopo allohu ta'ala Allah ta'ala sitata asya'a ing nampiro piros wici-wici ar rizqa gitu ya ar Atau ir ar-rizqi ar rizqu ar Utawi paparingi Allah iku rizki, Minal halali saking Barang kang halal Wayan julan selamat sopo Man min adha Bil -qabri saking Pasik saning kubur Wayuk tolan dan wenei sopo man Kita bahu ing kita peman Biyaminihi kelawan tangan man Wa yamrulu lan lumaku sapa manalas sirati wat atas wal barqi kilat al khatifi kang nyamber wa yasharulu dan kumpul lagi sopoman ma'an ma'annabiyina sarta ni poro nabi wa banalan bangun sapa Allahu Allahu baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga min yaqutatin saking yaqutah Ya, nopo iki merah delima nopo ruby Hamroe batu Mulia Hamro kang abang lahu kang iku keduwe baitarbangun na utawi petangpul apane ab, bababan lawangi langsung saya bacakan arti Jawanya dawuh dawuh kanjeng nabi sapa wong kang salat sarta jamaah lan gelem lelungguhan La ing dalem kumpulan ing elmu lan krungu dawuhe Gusti Allah lan gelem ngamal apa dawuhe monggo paring Allah ing nem perkara siji rizki kang halal nomor loro bakal slamet sangka siksa kubur Nomor telu bakal diparingi buku cathetane amale kelawan katompo kelawan katompoake tangan tengen. Nomor papat bakal liwat siratal mustaqim kaya kilat kang nyamber. Nomor 5 bakal dikumpulake sarta ne para nabi. Gusti Allah bakal anggaweake omah ing dalem swarga. Kedadian saking yakut kang abang kang andueni lawang patang puluh ini ngaji ini adalah hadis ya di mana Rasulullah bersabda tentang fadilahnya sholat jamaah kemudian mau bergabung ikut ya membahas ilmu, mendengarkan ilmu di dalam majelis ilmu ngaji, itu mau ngaji dan juga mendengarkan ayat Al-Quran atau firmannya Allah serta mau mengamalkannya jadi sholat jamaah, ngaji dan mengamalkan syariat maka Allah akan memberikan kepada hambanya tersebut yang pertama rizki yang halal Kemudian dikaruniai Allah selamat dari siksa kubur. Jadi siapapun yang ingin dikaruniai Allah rizki yang halal itu sholat jamaah, ngaji, ya. kemudian mengamalkan. Minauza bil qabri wa yu'ta kita bahu biyaminihi kitabnya nanti di akhirat di yaumil hisab diberikan Lewat tangan kanan, ya diterima dengan tangan kanan. Wayamuru ala berkilhol TV dan ia akan melewati jembatan sirot sangat cepat ibarat kilat yang menyambar. Wayoh sya nabiina dia akan dikumpulkan bersama para nabi ya pastinya di tempat yang indah yang mulia di surga. Dan Allah akan membangunkan satu rumah baginya ya, di Surga nanti, yang rumah tersebut bangunannya terbuat dari yakutah yang berwarna merah. Bisa dikatakan batu mulia ya, batu mulia batu yang mahal, yang berwarna merah, yang mana rumah tersebut ada 40 pintunya ya, betapa besar rumahnya ya kalau pintunya saja 40 kemudian bahan bangunannya adalah batu mulia yakut kalau ibarat sekarang safir yang merah atau rubi gitu misalnya yang rubi kecil itu aja begitu mahal kan gitu apalagi ini rumah dari rubi misalnya Artinya akan diberi tempat yang megah Yang indah oleh Allah ya, Diberi kebahagiaan Kalau di dunianya akan diberi Rizki yang halal Kemudian nanti di alam barzah Diberi keselamatan dari Siksa kubur Nanti di akhirat saat Hisab catatan amalnya Diberikan lewat tangan Diterima tangan kanan Kemudian saat harus melewati Menyeberangi jembatan sirot akan diberikan oleh Allah kejadian sebagaimana petir yang menyambar yang cepat secepat kilat kemudian ia akan dikumpulkan beserta para nabi dan diberi rumah yang megah yang mewah yang luas yang sangat besar bahkan pintunya 40 ini adalah penyemangat kita untuk sholat jamaah untuk ngaji ya, halakotil ilmi. Ya, bagaimana kalau ngaji di YouTube? Ya, ya, halakotil ilmi ya bisa kalau kita niati ngaji memang di situ untuk mendengarkan syariat kalam Allah, kemudian mau mengamalkannya. Tetapi tetap ya yang lebih barokah kalau langsung dalam satu kumpulan majelis ilmu. Namun karena sekarang Sudah ada media-media lain ya Kita bisa Kita menata hati kita Untuk niat ngaji Insya Allah Allah yang tahu Allah tahu selalu tahu Karena selalu mengawasi hati kita Niat kita Kalau dapat ilmu sudah langsung Diterima dan diamalkan Tapi kalau hari ini memang harus Disaring dari mana dapatnya Kan gitu Kalau ngawur nanti atas nama Allah tapi belok tujuannya ternyata selain Allah Allahu a'lam bisawab semoga bermanfaat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad